Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk session kali ini di WDF Musik akan berbagi style untuk keyboard Yamaha PSR E series. Di dalamnya ada PSR E 343, 353, 363, 403, 413, 423 dan lain sebagainya. Banyak yang beranggapan itu tidak bisa diisi ya, hanya bisa memainkan style bawaannya saja. Nah, di video saya sebelumnya saya sudah jelaskan tutorial bagaimana caranya keyboard Yamaha seri E yang belum flashdisk itu bisa diisi style lagi seperti dangdut dan lain sebagainya. Hanya saja untuk style-style seri E itu lebih susah dicari daripada style-style seri S. Seri S mungkin lebih mudah kita dapatkan. Kita masuk grup-grup saja sudah banyak yang berbagi gratis di situ. Tapi untuk style seri E memang lebih susah dicari. Saya sudah beberapa kali coba mencari secara gratis itu tidak nemu. Saya nemu-nemu itu ya yang berbayar. Bahkan isinya pun mayoritas itu banyak yang tidak bisa di-play, banyak yang suaranya sember dan pokoknya kurang maksimal. Nah, dari semuanya saya kumpulkan, dari yang beli, dari yang dapat gratis saya kumpulkan, saya testing satu-satu, saya jadikan satu WinRAR. Di situ isinya sudah yang benar-benar saya pilih, yang sudah terseleksi, yang audionya memang bagus dan bisa di-play. Sudah saya tes juga. Di sini akan saya bagikan secara gratis buat rekan-rekan semuanya. Nah, ini dia folder-folder yang berisi style-style untuk Yamaha seri E. Contoh saya buka. Ini ada keroncong pop, keroncong dangdut. Dangdut ini mayoritas isinya adalah manual. Ada campur sari juga di sini. Ada juga dangdut. Dangdut ini mayoritas juga dangdut manualnya. Terus Jawa, Jawa ini campuran lagu-lagu Jawa ini. Ada Palaran, Gangsaran, Jaipong. Jaipongnya versi Jaipong Jawa ini kemungkinan. Saya agak lupa kalau nggak di depan keyboardnya. Jengleng, Langgam, Langgam 2, Langgam Jawa, Langgam, Langgam Trubus. Ada Pelog, Flendro, Langgam Drangkut, Perok Drangkut dan lain sebagainya di sini. Dan nah, saya di sini akan membagikan style ini semua secara gratis dengan cara kita saling membantu. Kalian tonton video saya, jangan sampai di skip karena kalian akan mendapatkan password WinRAR-nya dari video ini. Jadi kalian bisa lihat di deskripsi ada link download untuk stylenya. Namun style itu saya simpan ada di dalam WinRAR dan WinRAR-nya itu ada passwordnya. Di dalam video ini saya akan sebutkan atau kasih passwordnya per huruf. Jadi bisa di menit ke 1, menit ke 2, menit ke 3, nanti saya secara urut akan berikan per huruf. Kalian catat, kalian gabungkan. Misalkan di menit 1 saya mengatakan password pertama A, password kedua B, password ketiga C. Nah, berarti kalian gabungkan nanti A, B, C, berarti passwordnya ABC seperti itu. Dan saya tidak akan tulis di layar, saya hanya akan memberikan password itu dengan suara. Jadi jangan kalian skip video ini, terus tonton dan dengarkan secara seksama, catat setiap huruf yang saya berikan. Jangan lupa tinggalkan jejaknya, komen, like dan subscribe di channel saya. Langsung saja untuk password pertama
itu adalah huruf L. Huruf L untuk password pertama. Oke. Nah, sebelum ke password berikutnya, untuk yang belum silahkan kalian tekan tombol subscribe-nya. Kalian like, kalian komen. Sambil kita dengerin musik-musik. Oke. Nikmati saja dulu musiknya. Mungkin sambil ngopi atau menikmati cemilan. Password kedua itu huruf E. Ya, password kedua huruf E. Sambil menunggu huruf berikutnya, sedikit bercerita, para pengguna seri-seri E itu jangan pernah kalian minder karena keyboard yang kalian gunakan masih berseri bawah. Jadi namanya kita berkarya itu jangan hanya terpaut dengan alat yang kita pakai, tapi gunakanlah kreativitas kita sebagai hal yang utamanya. Kalau kita sudah bisa menggunakan kreativitas kita di atas peralatan kita, maka kita akan terus berkarya walaupun dengan alat seadanya. Tapi jika kita hanya terpaut kepada alat, kepada kecanggihan alat, maka ya di saat kita ketemunya dengan alat seadanya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Memang sih lebih baiknya itu keduanya balance antara alat dan kemampuan kita atau kreativitas kita itu balance, jadi bisa tertuang dengan sempurna. Tapi terkadang kita itu mungkin terkendala budget, apa, keuangan, atau mungkin hal-hal lainnya, atau sudah kadung beli atau sudah terlanjur punya. Ya, daripada kita buang kan sayang, kita manfaatkanlah apa adanya itu dengan sebaik mungkin. Oke, password ketiga huruf K. Password ketiga huruf K. Oke, silahkan dicatat, jangan sampai ada huruf yang terlewat. Makanya jangan di skip videonya, kalian dengarkan terus sampai selesai. Karena satu aja huruf yang tidak kalian tercatat, apa yang tidak kalian catat, satu aja huruf yang tidak kalian catat, itu password akan salah dan mineral tidak akan bisa dibuka, maka tidak akan bisa kalian masukkan style-stylenya ke keyboard. Sambil menunggu lagi untuk huruf berikutnya. Jadi beberapa teman-teman saya, baik teman di sini yang sering main bareng maupun teman di sosmed ataupun di grup-grup keyboard, itu banyak yang menggunakan PSR seri E untuk berkarya, baik untuk YouTuber, pembuatan konten-konten YouTube, video pembelajaran, bahkan sudah banyak yang berani untuk naik ke pentas, untuk panggung menggunakan PSR seri E. Ya, mayoritas memang masih di grup-grup gambus, kosidah, selawat, atau mungkin ya panggung-panggung ala kadarnya. Dan dengan style-style yang saya bagikan ini, teman-teman saya sudah banyak yang menggunakan. Mereka juga beranilah menyisipkan lagu-lagu dangdut, bahkan koplo ria di tampilan mereka. Kalau kalian ribet untuk ngedit-ngeditnya, sudah ada kendangnya apa segala macam. Kendang di PSR seri E ini tidak begitu soft banget, apa tidak begitu
dominan banget, tidak seperti di PSR seri S ataupun seri SX. Jadi misalkan langsung kalian timpa dengan kendang manual pun itu masih bisa. Oke, password berikutnya adalah huruf E. Huruf E password keempat ini. Huruf E password keempat, silahkan dicatat. Oke, sambil menunggu password berikutnya, kita dengerin lagu lagi. Ada lagu Goyang Satu Jari dari Ageng Kiwi. Jangan lupa sebelum kalian download, kalian tekan tombol subscribe, like, juga komentarnya, karena subscribe itu gratis dan sangat bermanfaat buat kami. Jangan lupa tanda loncengnya juga diaktifkan, notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan info-info berikutnya, karena kedepannya masih akan sangat banyak video-video yang berisi tentang tutorial musik yang akan saya share, yang akan saya bagikan. Karena prinsip saya, ilmu kalau tidak dibagi bisa hilang, tapi kalau kita bagi-bagi setidaknya bisa menjadi pengingat juga buat diri kita, jadi banyak manfaatnya. Orang lain jadi tahu, yang sudah tahu jadi ingat, saya sendiri juga bisa sambil mengingat-ingat terus. Oke, password berikutnya adalah huruf T. Ya, password kelima huruf T. Silahkan kembali dicatat. Untuk kalian yang belum tahu bagaimana cara memasukkan stylenya, jika kalian memiliki seri E yang belum flash disk, contoh seperti di seri PSR E363 itu belum flash disk, terkadang pada bingung untuk masukinnya seperti apa caranya, karena tidak ada flash disknya, tidak ada memorinya, tidak ada disketnya. Tenang saja, kalian tetap bisa menggunakannya. Saya sudah buatkan video di jauh-jauh hari sebelumnya, saya sudah posting di akun saya. Untuk linknya ada di deskripsi, kalian buka saja, kalian tonton semuanya secara seksama, kalian pelajari, ikuti langkahnya. Aplikasinya juga sudah saya bagikan di situ, ada link downloadnya juga. Dan aplikasi itu resmi dari Yamaha. Oke, password ke-6 huruf E lagi. Password ke-6 huruf E. Ya, silahkan dicatat password ke-6 huruf E. Walaupun saya sebutkannya beberapa kali, itu hanya pengulangan. Jadi setiap saya kasih password adalah satu huruf. Misalkan saya sebutkan seperti tadi, password ke-6 huruf E, itu tiga kali penyebutan, bukan berarti bukan berarti passwordnya ditulis tiga kali, tetap satu kali. Jadi setiap saya mengatakan password itu cuma per huruf, hanya pengulangan jika saya menyebutkannya tiga kali atau lebih atau kurang, tetap satu huruf yang dipakai. Oke, jadi di video saya sebelumnya, di cara memasukkan stylenya, itu aplikasi yang saya sematkan di situ link downloadnya, itu adalah aplikasi resmi dari Yamaha Music. Jadi jangan khawatir kalau keyboard kalian akan rusak, jangan khawatir keyboard kalian dengan menggunakan cara itu jadi dioprek-oprek isinya sudah tidak standar sesuai aslinya, itu tidak, tetap aman. Karena itu memang layanan dari
Yamaha musik itu sendiri. Di misalkan kalian tidak menggunakan link yang dari saya juga tidak apa-apa, silahkan kalian akses langsung saja di Yamaha musik website resminya. Kalian buka di situ banyak aplikasi-aplikasi, cari saja yang buat PSR seri E. Untuk yang sudah tekan tombol subscribe-nya, terima kasih. Buat yang belum, silahkan saya ingatkan kembali untuk subscribe. Saya bagikan ini secara gratis buat kalian, saya hanya minta bantuan kalian subscribe, tonton video saya, like dan komen agar saya bisa terus berkarya dan bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat teman-teman yang belum tahu, dan bisa mengingatkan buat teman-teman yang sudah tahu tapi mungkin lupa. Kalau kalian beli mungkin habis banyak, karena saya sendiri tidak memungkiri saya habis banyak untuk beli ini. Memang beberapa banyak yang download, dan jadi akhirnya saya kumpulin jadi satu dan saya bagikan kepada secara gratis buat teman-teman semua, karena saya sendiri sebenarnya tidak memiliki keyboard seri ini. Hanya banyak teman-teman yang membawa keyboard seri E kepada saya dengan keluhan yang sama, susah mencari style dan susah untuk memasukkannya, tidak bisa memasukkannya, terutama untuk keyboard-keyboard seri E yang belum ada layanan USB-nya. Sehingga saya tergugah hatinya, saya coba kumpulkan banyak style, baik dari yang beli maupun yang saya dapatkan dari teman-teman ataupun yang dari Facebook dan lain sebagainya. Saya kumpulkan jadi satu dan saya bagikan secara gratis melalui video ini agar terjalin simbiosis mutualisme, jadi kita saling menguntungkan. Saya berikan style secara gratis buat rekan-rekan semua, dan teman-teman bantu saya dengan cara subscribe video saya, tonton video saya, like dan komen. Oke, untuk password yang terakhir adalah huruf P. Password terakhir huruf P. Ya, jadi kalian tulis, kalian catat semuanya dari awal sampai terakhir. Sekali lagi, jangan di skip videonya. Kalau tadi ada yang menontonnya di skip-skip, coba kalian tonton lagi dari awal. Takutnya ada satu atau dua huruf yang tidak kalian catat, nanti akan beresiko. Winrar-nya tidak bisa dibuka dan kalian tidak bisa menikmati stylenya. Jadi tontonlah video ini secara full, jangan di skip atau jangan dipotong-potong, agar kalian dapatkan semua huruf passwordnya secara utuh. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kalian semua yang sudah subscribe, like dan komen. Kalau untuk yang belum, silahkan untuk di subscribe, like dan kalian komen. Semoga ini menjadi hal yang baik buat kita semua. Pesan saya, berkarya jangan terpaut hanya kepada alat, tapi gunakanlah kreativitas kita yang utama. Walaupun dengan alat seadanya, kita tetap kreativitasnya diasah. Banyak jalan muncul, banyak cara untuk berkarya. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.